Pemerintah Daerah Kabupaten Mambrama Tengah memberikan bantuan bagi pelayanan gereja Gidi di wilayah Bogo. Bupati Kabupaten Mambrama Tengah Rike Hampagawak mendukung penuh pelayanan para pendeta Gidi yang berada di wilayah Bogo. Bentuk dukungan itu diberikan lewat sumbangan dana pelayanan bagi gereja Gidi di wilayah Bogo, di mana bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Mambrama Tengah Rike Hampagawak di sela-sela konferensi Klasis Bogo ke-12 yang bertempat di Gedung Power Erickson, Distrik Bokundini, Kabupaten Tolikara pada Kamis lalu. Rike Hampagawak dalam kesempatan tersebut menyampaikan pemerintah punya kewajiban mendukung penuh program-program dari gereja, karena gereja juga mendukung penuh program pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Mambrama Tengah. Kami pemerintah daerah, yang lebih khusus pemerintah Mambrama Tengah, sangat menyadari dengan keberadaan kabupaten. Kabupaten ini didoakan, direkomendasikan, dan juga didukung penuh oleh seluruh hamba Tuhan yang ada di wilayah Bogo. Sehingga pemerintah punya kewajiban dalam mendukung seluruh program gereja. Program rapat-rapat atau konferensi seperti begini, dan juga program pembangunan tempat ibadah, dan juga program peningkatan sumber daya manusia, lebih khusus dalam menyiapkan kader-kader gereja ke depan. Dan itu menjadi rutin setiap tahun pemerintah hadir. Sementara itu, Ketua Gidi Wilayah Bogo, Pendeta Gad Cikwa, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Mambrama Tengah yang secara terus-menerus memberikan perhatian bagi gereja, baik dengan memberikan bantuan dana rutin setiap tahunnya. Sebagai orang tua dan pimpinan wilayah, merasa bersyukur dan bangga karena anak kami menolong kami berupa uang maupun pakaian. Semuanya ini kami dari pihak gereja menyampaikan terima kasih. Tuhan, harapan kami Tuhan akan membalas dalam programnya, dalam pelayanannya sebagai bupati. Kemanapun dia pergi, pasti Tuhan menyertai. Itu harapan dan doa kami. Bantuan dana pelayanan gereja diberikan ke 14 klasis, yakni klasis Aiwa, Bogoga, Kambome, Iluga, Egiam, Iwo, Asbol, Lemba Baliem, Koma, Eragayam, Winam, Kira, Taria, Kambo, dan wilayah Bogo. Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan.